Pada soal kali ini diketahui matriks Q berordo 3x3 dan kita diminta untuk menentukan determinan dari Q. Untuk mengetahui atau menghitung determinan dari Q, kita bisa menggunakan aturan Sorus ya, dengan cara menambahkan dua kolom pertama pada bagian paling kanan matriks ini. Jadi tambahkan ini 131 dan 211. Selanjutnya kita kalikan berdasarkan diagonal yang ke kiri dulu, nanti nilainya positif ya, jadi sama dengan 4, lalu yang kiri kedua ditambahkan dengan 0, yang kiri ketiga ditambahkan dengan 6, kemudian yang ke kanan itu dikurangi, yang dikurangi 1, 2 kali 0 kali 1 ya 0, berarti ini dikurangi 0, kemudian 4 dengan 3 dengan 1 ya dikurangi 12. Sama dengan 4 ditambah 6 itu 10. 10 kurangi 1, 9. 9 kurangi negatif 12 itu negatif 3. Jadi determinan Q adalah negatif 3.